kali ini diketahui ada 4 segitiga seperti pada gambar. Yang pertama segitiga dengan ukuran 3, 6, 8. Yang kedua segitiga dengan ukuran 6, 12, 14. Yang ketiga segitiga dengan ukuran 7, 15, 20. Yang keempat 9, 18, 24. Ditanyakan pasangan yang sebangun adalah. Kita akan selidiki pasangan yang sebangun dengan cara cek perbandingan sisi. Untuk mengeceknya paling mudah adalah menyederhanakan setiap sisi-sisi tersebut menjadi perbandingan paling sedikit. Nah, untuk yang pertama 3, 6, 8 ini adalah sudah perbandingan yang paling kecil. Berarti 3, 6, 8 tidak bisa dibagi lagi. Kemudian untuk yang kedua 12, 14, 6 sama-sama kita bagi 2. Kita pakai berwarna biru ya. Kita bagi 2. Ini hasilnya adalah 3, 7 dan 6. Kemudian yang ketiga 7, 20, 15 ini juga sudah paling kecil, tidak bisa dibagi lagi. Kemudian yang keempat 24, 18 dan 9 itu semuanya kita bagi dengan 3 menghasilkan 3, 8 dan 6. Nah, kita bisa melihat yang perbandingan paling kecilnya nanti paling yang sama adalah segitiga pertama itu 3, 6, 8 dan keempat ini juga sama 3, 6, 8. Jadi bisa disimpulkan pasangan yang sebangun pada segitiga pertama dan segitiga keempat.